ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ibu-ibu sekalian, Allah wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam atas kedua hasanah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-25 dari bulan yang ke-8 yaitu bulan Sya'ban dalam kalender syariah karena ada dua kalender yang sering kita gunakan yang pertama adalah kalender syariah kalender yang ditetapkan oleh syariat karena Allah menetapkan kalender itu sebagai waktu-waktu bagi manusia coba lihat di Quran Dasar dari kalender syar'iah adalah surat 9 ayat yang ke-36. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-36. Ini dasar hukum dari kalender syar'iah. Kalender yang disyariatkan yang sudah ditinggalkan oleh orang Islam karena mereka sibuk bertransaksi dan bermuamalat dengan kalender yang tidak pernah Allah syariatkan. Coba lihat kata Allah di Quran, "Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum Wa alamu anna allaha Sesungguhnya. Inna Sesungguhnya jumlah bilangan bulan. Di sisi Allah. Menurut ketetapan Allah. Ithna syahra adalah 12 bulan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana telah Allah tetapkan di catatannya pada saat dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu ada dua bulan haram. Dhalika dinul qayyim itulah ketetapan agama yang lurus. Fala anfusakum. Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan itu. Wa musyrikina Bila telah lewat waktu-waktu itu, maka perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian. Wa'alamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menyertai Allah bersama dengan orang-orang bertakwa coba perhatikan ibu-ibu di dunia ini seluruh kalender itu angka bulannya 12 dengan dua sistem perhitungan ada yang namanya sistem syamsiyah artinya ketetapannya Mengikuti matahari, ada yang menggunakan komariah, ada yang mengikuti pergerakan bulan. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bulan atau kalender. Syariah adalah kalender yang menggunakan pergerakan bulan sebagai penghitungan waktu. Sebagaimana, kenapa bu? Misalnya dalam kalender, dalam realitas kita ada dua kalender. Misalnya hijriyah, ya kalender syariah itu kalender Hijriah. Itulah kalender yang Allah tetapkan. Itulah kalender yang kata Allah, Zalika dinul qaim, ketetapan agama. Yang orang Islam asing dengan kalender itu. Padahal Allah katakan zalika dinul qaim. Penetapan kalender itu ditetapkan oleh agama. Akan tetapi sebagaimana kebanyakan kita di Indonesia. ya Syariat-syariat kita tertinggal oleh infiltrasi budaya dan syariat agama lain. Pertanyaannya adalah. Apa alasannya Pak Salim mengatakan bahwa 12 bulan pada ayat ini adalah Hijriyah. Bukan Komariyah. Eh bukan Masehi. Ada dua alasan. Ada dua alasan. Ya. Di mana di sini Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan haram. Perhatikan, ibu-ibu, Al-Quran tidak pernah menjelaskan empat bulan itu. Saya ulangi, Al-Quran tidak pernah menjelaskan dua belas bulan empat bulan itu. Ibu, lihat dari asuran pertama sampai terakhir, tidak ada satu ayat pun yang mengisyaratkan nama atau jenis empat bulan ini. Maka pertanyaannya adalah, coba lihat Bapak Ibu, di kalender Masehi tidak ada bulan haram. Maka pertanyaannya, pertama, apa itu bulan haram? Bulan yang Allah haramkan, kita melakukan dua hal padanya. Pertama, haram berbuat dosa pada bulan-bulan itu. Perhatikan kalimat di ayat ini. Fala tazlimu Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Maksudnya berbuat dosa pada bulan-bulan itu. Tidak ada dalam kalender masehi. Ada pengharaman berbuat dosa pada bulan-bulan tertentu. Seperti dijelaskan ayat ini. Itu pertama. Yang kedua diharamkan berperang pada bulan-bulan itu. Diharamkan berperang pada empat bulan itu. Coba lihat penjelasan tentang pengharaman berperang pada empat bulan itu. Tidak usah dibuka butiwi, cukup dicatat ibu-ibu. Surat 2 Al-Baqarah 217. Surat 2 Al-Baqarah 217. Yas aluna ka syahril haram kita Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan-bulan haram. Kul katakan Muhammad kita kabir. Berperang pada bulan-bulan itu sangat besar dosanya. Dan ini tidak ada pada bulan Masehi, tidak ada pada bulan yang beredar di dunia ini kecuali Hijriyah, ya. Jadi ya perhatikan, saya pernah mungkin bercerita di sini atau di kajian yang lain ketika tahun baru Masehi, seorang khatib dari sebuah ormas, ya, profesor doktor dia, dia membawa ayat ini untuk mama masehi. Ketika dia turun saya dekati dan saya tanya, Anda yakin ayat tadi kaitannya dengan masehi Pak? Iya Pak Salim yakin, karena 12 bulan saya bilang Anda sangat bodoh Prof. Makanya antum jangan menisatkan orang dong. Masa udah dapat honornya satin orang lagi Prof saya bilang, karena saya kenal baik sama beliau. Itu bukan untuk masehi Prof. Nah, kalau saya jelaskan ayat ini minha arba'atun hurum. Ya, kemudian saya jelaskan kepada beliau. Jadi antum telah menyesatkan banyak orang di Jumat ini. Saya harap kepada antum lain kali kalau antum datang khutbah, antum ralah supaya dosa antum tidak berkepanjangan karena melakukan pembodohan terhadap orang. Itu pertama, makna dari bulan haram tadi. Karena kita diharamkan melakukan dua hal pada empat bulan itu. Pertama adalah diharamkan berbuat dosa dan yang kedua diharamkan berperang pada bulan itu. Yang kedua, apa nama bulan-bulan itu? Quran tidak ada satu ayat pun menerangkan akan hal itu. Saya ulangi, Quran tidak menerangkan satu pun tentang nama bulan-bulan itu. Antum cari sampai bulu-bulu rontok, lebat lagi. Rontok lagi, lebat lagi, rontok lagi. Tidak anda akan dapat di dalam Quran. Dalam Quran penjelasan tentang empat bulan itu. Tetapi empat bulan itu diterangkan oleh Nabi saw. Antum, bapak ibu bisa lihat di surat di Sahih Al Bukhari. Ya, bapak ibu bisa lihat di Sahih Al Bukhari. Saya ulangi bu. Untuk mengetahui empat bulan haram itu. Bisa lihat dalam sahih Al-Bukhari. Kitab Tafsir Al-Quran. Bab Tafsir Surat at Taubah Ayat 36. Saya ulangi bu. Nama-nama bulan ini. Bisa Bapak dan Ibu jumpai. Dalam Sahih Bukhari. Kitab hadis Sahih al-Bukhari. Kitab Tafsir al-Quran. Bab Tafsir, Tafsir Surat al-Baqarah. Ayat 36. Ya. An Abi Bakrata. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Bakrah. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna samawati wal -ard as ya as itna bahwa waktu berputar sebagaimana telah ditetapkan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi yaitu 12 bulan Minha arba'atun hurum. Di antara dua belas bulan itu. Ada empat bulan haram. Kemudian Nabi menerangkan. Salatun mutawalliyatun. Tiga bulan berurutan. Tiga bulan berjempetan. Tiga bulan ber, 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 berturut-turut. Atau bersambungan. Kemudian Nabi mengatakan. Zulqa'dah bulan yang ke-11. Zulhijjah, bulan yang ke-12. Muharram, bulan yang pertama atau bulan ke-1. Ya. Wa Rajabu, ya, Mudharalladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nama-nama bulan ini tidak ada dalam kalender masih. Bagaimana Anda mengatakan ayat ini berkaitan dengan tahun baru masih? Anda berbohong saya katakan. Jadi saya sarankan Anda lain kali jangan berkata tentang Quran tanpa ilmu. Siapa yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Jadi saya bilang ke profesor tadi ketika Anda berkhutbah, apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Surat 22 ayat yang ketiga. Siapa berbicara tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tanpa ilmu, tanpa hujah, tanpa petunjuk dari Nabi, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Jadi saya katakan kepada profesor teman saya, hari ini Anda menjadi agen setan. Karena melakukan penipuan terhadap manusia atas nama Quran tanpa Anda ketahui maknanya. Oleh karena itu benar Kata Imam Salaf, "Untuk menitakah perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan mengambil agama karena banyak orang bicara agama tanpa ilmu." Baik ibu-ibu sekalian, jadi kalender syariah ada kalender hijriyah yang kita tanda dengan kalender hijriyah. Nama-nama bulan ini. Sudah berlaku sejak sebelum Nabi diutus. Sudah berlaku sejak dulu, sejak Nabi Adam salatu wassalam, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi, sebelum Nabi Isa, nama-nama bulan ini sudah berlaku. Yang berbeda hanya satu, Bu. Bulan Muharram. Setelah Nabi diutus, Allah menggantikan nama bulan Muharram yang sebelumnya Safar Ula. Kalau sekarang dalam kalender Hijriah Muharram, Safar. Muharram itu asalnya Safarul Ula. Safar pertama. Safar yang sekarang namanya Safar Uthani. Safar yang kedua. Kemudian Allah mengganti bulan Safar Ula menjadi Muharram. Maka Nabi mengatakan Muharram Syahrullah. Bulannya Allah karena Allah yang merubah nama itu menjadi bulan Muharram padahal sebelumnya orang Arab menamai dengan Safar. Ya. Jelas, Bu? Dan hari ini kita sudah berada di tanggal 26. Ya, tanggal 26? 25, Ustaz. Tanggal maaf, tanggal 25 di kalender syariah di bulan Syaban, bulan ke-8. Ibu-ibu, Tiwi dan teman-teman, bisa nggak bareng-bareng urut nama-nama bulan buat saya? Dari Muharram, dari 11 sampai 12, bisa nggak? Coba, Bu. Coba diurut ibu-ibu semuanya, rame-rame, Bu. Iya, Muharram, Ustaz. Terus? terus? Yang lain mana? Sapa? Kenapa diam yang lainnya? Oh, sebentar belum saya buka, Ustaz. Ya, Ibu-Ibu Tafadoli. Ibu-Ibu, siapa yang mau jawab urutan-urutannya? Ada menir, Ustaz. <laughs> siapa yang mau mengurut mau, mau Bu? Ibu-Ibu, siapa yang saya bisa mengurut bu. nama-nama bulan dari Muharram sampai dengan Zulhijjah? saya boleh ustaz. Ya, silakan, Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban. Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Bukan Zulkaidah Zulqaadah. Zulqaadah. Iya, Qaadah ain. Zulqaadah. Bukan Zulkaidah. Zulkaidah. itu bahasa Jawa, Bu. <laughs> Zulkaidah. Ya, Zulkaidah. Zulhijjah. Baik. Asanti. Benar ya. Nah, jadilah nama-nama bulan yang Allah syariatkan untuk kita. Ramadan ada bulan ke-9. Syabat adalah bulan yang ke-8. Dan perlu diketahui bahwa jumlah bilangan bulan itu 29 hari. Asli dari jumlah bilangan bulan. Jadi saya ulangi. Asli jumlah bilangan tahunan 12 bulan. Asli dari jumlah bilangan bulan itu adalah 29 hari. Satu bulan terdiri dari 29 hari. Antum bisa lihat dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kitab puasa, kitab asyam. Bab, bulan itu 29 hari. Tolong dicatat biar Ibu mudah nyarinya. Kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, Ibu bingung nyarinya, Bu. Lihat, sahih Sunan Abi Daud Kitab asyam, kitab puasa bab bilangan bulan itu 29 hari Anabi bin Umar qala dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 29 bahwa jumlah hari dalam satu bulan itu 29 hari tis'un wa ishrun fala tasumu hatta tarauhu. jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal ya wala tuftiru hatta tarauhu. dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal fa in ruma 'alaikum jika kalian terhalang melihat hilal tanggal satu bulan berikutnya, maka genapkan bulan sekarang menjadi 30. Berdasarkan hadis ini, berarti tinggal empat hari lagi. Bulan Syaban akan berakhir. Berarti lima hari lagi datang Ramadan. Betul, Bu? Betul Ustaz. Jadi saya ulangi. Dasar dari jumlah hari dalam satu bulan adalah 29. 30 itu alternatif untuk menghilangkan keraguan. Ya, dalam teori pertamina pasti pas. Supaya pasti pas karena tidak melihat hilal pada tanggal di hari ke-29 ya, maka kata Nabi patuk milu salasin. Genapkan dia menjadi 30. Jadi 30 itu adalah merupakan hari untuk menghindari was-was keraguan tentang tanggal 1. Tetapi dasarnya adalah 29. Ibnu Umar mengatakan dalam hadis yang sama bahwa hampir semua puasa Nabi adalah 29 hari. Jarang ada yang 30 hari. Ya. Mungkin karena kondisi Madinah waktu itu berbeda dengan kita. Hampir tidak ada mendung. Tidak ada al Tidak ada penghalang. Sehingga selalu terlihat satu syawal. Dan satu syakban. Tetapi karena kondisi kita mungkin katolistiwa. Kadang terlihat kadang enggak. Maka kadang 29, kadang 30. Tidak masalah. Ya. Karena tinggal empat hari lagi bulan Syaban berakhir. Kemudian bulan Ramadan akan datang lima hari kemudian insya Allah. Kalau tidak, kalau terlihat bulan. Maka tinggal lima hari. Tapi bila tidak terlihat bulan, maka kemungkinan enam hari lagi. Kita akan memasuki Ramadan. Ingat, surat undangan Ramadan telah dipersiapkan. Saya ulangi, ya, surat undangan Ramadan telah dipersiapkan dan kelak undangan itu dikumandangkan. Ya, kelak dikumandangkan pada malam pertama bulan Ramadan. Ya. Yeah. Saya ulangi. Ramadan adalah sebuah momentum yang luar biasa di mana umat orang-orang beriman telah akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan itu sudah sampai di tangan Anda semuanya. Sudah ada pemberitahuan kepada Anda semuanya undangan itu. Bisa Anda lihat di surat 2 Al-Baqarah tidak usah buka 183, 184 dan 185. Di serat 83 Allah, Allah katakan. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Telah diwajibkan atas kalian. Kewajiban berpuasa. Sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Allah tetapkan Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maksudnya para nabi dan umat-umat mereka. La'allakum Semoga kalian bertakwa dengan puasa itu. Kemudian di ayat 185 Allah jelaskan kapan puasa itu terjadi. Syahr quran Ya. Yeah? Pada 184 Allah bilang,

beberapa hari saja di antara 346 hari itu. Tidak banyak kecuali Pada dua ayat ini Allah tidak tetapkan berapa hari itu. Kemudian di ayat 185 Allah katakan Syahr Ramadan allazi unzila fihi al quran Dan puasa itu disyariatkan kapan? Bulan Ramadan bersamaan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Ini surat undangan yang sudah ada di tangan bapak-bapak semuanya. Sudah ada di tangan ibu-ibu semuanya. Karena insya Allah Quran ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaan saya ketika ibu-ibu. Ibu-ibu kalau diundang di sebuah jamuan. Hadir semua orang-orang intelek. Kira-kira ibu mempersiapkan diri sebaik mungkin nggak penampilan ibu menghadapi jamuan itu? Ya, yes. Ustaz. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika mempersiapkan, mempersiapkan dirinya menghadapi undangan Allah yang maha mulia. Disinilah Allah jadikan undangan itu sebagai ujian. Nanti begitu hari H, ha, ya, ada suara dari langit yang bergemuruh dari malaikat yang Allah utus untuk berteriak secara khusus, tapi kita tidak mendengarnya. Imam, Ibn, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bab Musnad penduduk Kufah. Ada juga Musnad kaum Ansar hadis seorang laki-laki dari sahabat radhiyallahu anhu ya ya an arfajata qala kuntu fi baitin fihi utbah ya ibnu furqadin ya ibnu farqad tabiin bernama arfajah dia berkata satu hari kami berada di rumah Utbah bin Fardah Farqad ya fa'aratu an uhadis tapi hadisin. Aku ingin mengetahui sebuah hadis darinya. Maka dia berkata, "Fakan rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka di antara sahabat yang hadir di yang saya tanyai, seorang berkata, "Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi Ramadan." di mana sahabat ini mendengar Nabi menerangkan tentang Ramadan. Apa kata beliau? Iza ja'a Ramadan. Begitu tiba malam pertama bulan Ramadan. Tufat tahu abu abu sama. Di lain riwayat. Tufat tahu abu abu jannah. Malam pertama itu pintu-pintu langit dibuka. Di lain lafat. Pintu-pintu surga dibuka. Wa tughallaqu abwaabun nar. Pintu neraka terkunci rapat. Wa yusaffadu ya fihi kullu syayatin marid. Ya? Wa yusaffadu fihi kullu kullu syaitan marid. Dan pada hari itu setan-setan yang jahat dibelenggu. Wa yunadi munadin fil samaa'. Kemudian menyerulah salah seorang penyeru yaitu dari kalangan malaikat. Ya, fi di setiap malam apa dia seru ya talibal khair hallum wahai para pendamba kebaikan, wahai para pencari kebaikan, wahai para orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, sambutlah, dekatlah Kemudian, Wahai orang-orang yang berpikiran jahat, yang menginginkan kejahatan, tahanlah dirimu di bulan ini. Itulah seruan yang akan diseru di malam pertama, di bulan Ramadan, oleh seorang malaikat kepada orang-orang beriman. Saya ulangi, undangannya sudah ada di tangan-tangan kita. Kenapa saya bilang undangan? Karena tadi surat 3, eh surat 2 Al-Baqarah ayat 183, ya, ya ini dalam bahasa harfun nida. Huruf yang menunjukkan seruan, panggilan, undangan. Jadi kita sudah diundang oleh Allah dan sudah diberitahu waktu kapan undangan itu kita hadiri. Dan hari ini kita tinggal menunggu empat atau lima hari lagi. Lima atau enam hari kita memasuki arena di mana Allah mengundang kita menuju kepadanya. Ibu-ibu pasti nanya, Pak Salib, di mana undangannya? Ini ayatnya. Iya, ya itu dalam bahasa namanya harfun nida. Huruf yang menunjukkan panggilan seruan undangan ya maka kita telah diundang oleh Allah tabaraka wa taala dan undangan ini dikhususkan kepada orang-orang beriman orang-orang beriman yang mana yang mendamba kebaikan menginginkan kebaikan mencari kebaikan mengharapkan kebaikan di awal sampai akhir kehidupannya. Dan kebaikan itu Allah buka nantinya sejak malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan dan puncaknya finalnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan di mana di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Baik ibu-ibu sekalian, apa yang perlu kita bangun dalam image kita di Apa yang harus kita bangun dalam perasaan kita ketika memasuki Ramadan? apa yang menjadi spirit kita agar bersamangat di bulan Ramadan. Yang pertama, ingatlah kematian. Ingatlah kemati, kematian. Ingat bahwa besok kita mati. Kata ibu-ibu Pak Salim, jangan nakut-nakutin kita masa besok mati. Dalilnya Bu. Saya pengen nanya kepada ibu-ibu. Dalam satu minggu itu ada tujuh hari. Hari yang pasti milik ibu berapa hari Bu? Ibu? Paham? Jadi kalau bahasa selenyaannya, dasar kita bodoh, merasa tidak punya hari atau hari banyak, salah sering kita merasa merasa pitam bodoh. Hari kita cuma sehari, Bu. Kenapa? Yaitu hari ini yang kita ada padanya. Tahu dalilnya, Bu Nanat? Surat 31. Surat Lokman ayat yang ke-34. Atau ayat yang terakhir Allah mengisyaratkan hari kita cuma sehari saja. Yang pasti tidak miliki. Besok tanda tanya. Dan gak mungkin kita kembali ke hari kemarin. Ya, Ustaz. Lihat surat 31 Luqman. Ayat yang ke-34. Inna iddata syuhur. Maaf. Ya. Ya. Inna indallahi. Jadi di sini ada lima perkara gaib, Bu. Ibu lihat yang kelima, keempat dan kelima, Bu. Wa ma tadri ya ma taksi Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi padanya besok. Perkara kelima, wa ma tadri nafsum bi ardin tamud. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti. Di bumi mana dia akan dimatikan Allah Ta'ala. Ta Beti Bu Nanat hari kita cuma sehari bukan? Iya Pak Ustaz. Kita punya satu hari saja. Kita disuruh Allah memaksimalkannya. Untuk apa Bu? Untuk melakukan dua hal Bu. Satu hari cukup untuk melakukan dua hal Bu. Namanya orang melewati hari kemarin, pasti banyak catatan kelam gak, Bu? Banyak juga, iya, Bu. Allah berikan kesempatan hari ini untuk menghapus catatan kelam dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Iya. Yang kedua, apa ibu-ibu? Ibu-ibu merasa amalnya sudah cukup belum? Belum. Maka, perbaikilah amal kita di hari ini. Itu alasan pertama motivasi kita memasuki Ramadan. Ingat, nanti karena waktu kita cuma sehari, Bu, untuk apa? Untuk bertaubat dan beramal cukup dua hal itu saja dulu. Bertaubat, menghapus catatan kelam kita agar datang kepada Allah tanpa beban. Yang kedua, beramal semaksimal mungkin di hari itu agar kita datang kepada Allah dengan wajah yang putih berseri. Amin. Kenapa Bu? Karena ketahuilah satu hal yang disesali oleh kita adalah lambatnya berbuat kebaikan. Ini alasan pertama. Jadikan bahwa Ramadan yang pertama apa? Ingat jangan-jangan kita mati besok. Yakinkan dirimu bahwa ini Ramadan terakhir mungkin. Maka bersegeralah beramal dan bertaubat. Kenapa? Karena ketahuilah tidak ada penyesalan yang paling besar yang melanda orang mati kecuali ingin kembali ke dunia lalu beramal sementara tidak ada kesempatan itu lagi. Surat 63 ayat yang ke-10 dan ke-11. Ini motivasi pertama. Kita memicu diri kita. Memacu diri kita untuk semangat beramal dengan mengingat kematian. Jangan menunda amal kita. Jangan menghayal bahwa Ramadan akan datang kita bisa lebih baik. Jangan. Waktu kita hanya hari ini bukan besok yang pasti buat kita. Maka lakukan sebaik. Ya. Jangan sampai kata Allah apa di ayat ini. Kembali ya surah 63 Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11. Wa anfiqū mimmā razaqnākum min qabli an ya'tiya aḥadakumul mawt fa yaqūlu rabbī laulā akhartanī ilā ajalin qarīb fa aṣaddaqa wa aqum minas ṣālihīn Kata Allah bersegeralah kalian menginfak dan sebagian dari Allah Risikan kepada kalian. Pernyataan khusus tapi berlaku umum. Beramalah kalian. Perbanyaklah amal salih kalian. Kata Allah maksud ayat ini. Menyebutkan satu amal tapi untuk semuanya. Min maut. Sebelum kematian datang kepada seluruh di antara kalian. Lalu dia berkata. Sebagai tanda penyesalan laula akhartani ila ajalin karim. Wahai Rabku, andaikan sekiranya engkau berkenan menunda kematianku dalam waktu yang sedikit saja nggak usah lama-lama. Maka aku pasti akan bersadaka. Wa aku salihin. Dan aku akan berusaha menjadi orang yang saleh. Penyesalan yang tidak mungkin dipenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah di ayat yang sebelas? Sekali-kali. Ajal seseorang tidak dapat dipercepat, tidak dapat ditunda. Maka penyesalan ini bentuk penolak pernyataan alat e 11. Bentuk penolakan terhadap keinginan yang sudah terlambat. Kalau bahasa kita zaman sekarang, tell me. Ini namanya telat mikir. Atau lihat di ayat yang lain. Ya, surat 23. Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Hatta hadara ahadahumul mautu qala rabbir Dia bergelimang dalam dosa. Malas beramal. Di atas kekufuran dan kekafiran kesyirikan. Sampai datang kematian kepadanya. Dia berkata qala rabbir ji'un. Wahai Rabku, kembalikan aku ke dunia untuk apa la'ali a'malu salihan fi agar aku dapat berbuat kebaikan yang dahulu aku tinggalkan yang dahulu aku abaikan yang dahulu aku cuekin maka apa kata Allah Kala... sekali-kali tidak innaha kalimatun itu hanyalah ocehanmu saja itulah hanya hanyalah khayalanmu saja. Apa kata Allah? barzakhun ila Dan di hadapan mereka ada alam barzakh. Mereka menunggu di sana dan kelak sampai mereka dibangkitkan pada hari yang ditentukan. Ini motivasi pertama. Membayangkan bahwa kematian makin dekat sementara kita belum punya perbekalan. Dan kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena kematian dekat, kita butuh bekal. Dan sebaik bekal adalah takwa. Dan Ramadan adalah momentum untuk kita membangun dan membentuk diri kita menjadi orang bertakwa. Lihat surah 2 Al-Baqarah 197. Ya, surat 2 Al-Baqarah 197. Setelah Allah bicara tentang waktu-waktu haji, Allah katakan inna taqwa, wa tazawwadu ya fa albab. Maka berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Saya tanya sama ibu-ibu. Setelah membaca rentetan ayat-ayat ini, siapa di antara kita yang merasa bekalnya cukup, Bu? Tidak ada ya. Yang... Jangan merasa cukup. Iya, tidak. Ada. Ya, maka Allah jadikan kesempatan bertemu Ramadan persiapkan bekalmu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tidak ada yang menyelamatkanmu di hari kiamat kecuali takwa. Lihat surat 6. Al-An'am ayat 32. Wa mal dunia dunya illa la'ibu walahun. Walad darul akhiratu afala taqilun Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mengerti? Coba lihat ayat ini dengan akhir ayat surah 2 tadi. Liulil albab, orang berakal. Allah ta afala ta Apakah kalian tidak punya akal? Ya, yeah. akal sekarang kita menjelang pensiun. Ada enggak ibu-ibu di sini yang pensiunan? Mungkin ada ustaz. Ibu-ibu ada enggak yang pensiunan? Ketika ibu-ibu, ini Ibu Susniwan dari NTT nih. Ibu Susniwan? Ibu Susniwan mana? Sudah diam, di mute Bu Susniwan. Bu Susniwan? Ibu rupanya tertidur atau sedang jalan-jalan masak ini. Karena di Ambon, memang, di, di MTT, waktu makan siang memang. Bu, ketika Anda tahu bahwa Anda bakal pensiun dan tidak punya deposit untuk hari tua, kira-kira bingung nggak, Bu? Bayangkan, kematian makin dekat, tapi kita sama sekali nggak punya perbekalan. Maka mari, ketika Allah percaya Ramadan, mari kita jadikan dia adalah waktu yang terbaik kita maksimalkan waktu dan kesempatan itu untuk mempersiapkan bekal kita sebaik-baiknya. Itu pertama. Yang kedua, Bu. Sesudah kematian selesai urusan atau masih urusan lebih berat lagi, Bu? Masih ada urusan lagi, Ustaz. Pada akhirnya kalau tidak, neraka surga, bukan iya, neraka telah ditutup di bulan Ramadhan. Pintu-pintu surga dibuka, ibu-ibu. Kalau pergi ke pesta, butuh baju bagus, gabut, Bu Utiwi. Iya, Ustadz, biasanya ibu-ibu. Kalau mau ke tempat yang mewah, ibu-ibu pakaiannya -ibu, kumal atau bagus, Bu. Bagus, Ustadz, baik. Kalau ibu dekat api supaya selamat mesti ada baju anti api enggak? Iya, Ustaz. Di akhirat baju terbaik apa Bu Tiwi? Amal soleh, Ustaz. Salah. Baju terbaik itu takwa. Lihat surat 7. Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman kepada kita manusia. Ya bani Adam, saw, Wahai anak Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang atau dari tetumbuhan. Baju tekstil yang kita gunakan bisa dari kulit binatang seperti wol dan semacamnya dari kulit domba atau bulu-bulu domba. Ada juga terbuat dari kapas ya yang kita lihat dari ini. Ada yang terbuat dari benang dari liurnya ulat sutra misalnya. Yang memiliki fungsi apa kata Allah, ya, Yang pertama untuk menutup aurat kalian. Yang kedua, warisha sebagai hiasan. Oleh karena itu, bagi seorang Muslim ada dua yang menjadi ukuran. Pertama standar syariat, yang kedua modis. Jadi kalau ibu ibu pakai baju syar'i mau tidak terlarang karena itu fungsi baju. Pertama menutup aurat dengan standar syariat. Yang kedua modis juga dalam standar syariat. Seseorang biasa terlihat status sosialnya karena pakaiannya. Ibu-ibu sosialita kalau mau arisan biasanya ada dress code. Dress code menunjukkan kualitas atau status sosial kita. Tetapi apa kata Allah? taqwa zalika khair. Kata Allah taqwa itu baju yang lebih baik dari baju tekstil tadi. Saya tanya sama Bu dan kawan-kawan. Kalau takwa itu ibarat baju. Kita ini punya baju udah sempurna atau masih banyak bolong-bolongnya Bu? pasti banyak bolong-bolong. jangan bolong. Bahkan mungkin telanjang kali kita. Siapa tahu baju itu belum jadi kan? Maka kita jadikan Ramadan untuk membeli baju yang terbaik. Bu Tiwi, kalau Ibu Tiwi punya uang banyak. Pergi ke butik, di sana ada baju yang paling bagus sampai yang biasa-biasa saja. Secara naluri orang normal pengen beli yang paling bagus atau biasa-biasa saja, Bu? Yang bagus, Ustaz. Maka kata Allah, jadilah anda lebih bertakwa dibandingkan sebelumnya. Karena kemuliaan bukan pada baju, tapi kemuliaan ada pada takwa. Kenapa Allah katakan di surat 7 Al-Arab 26 tadi? Walibasu taqwa khair. Takwa itu baju yang lebih bagus daripada baju tekstil tadi. Karena kemuliaan kita ada pada takwa kita. Jadi surat 7 Al-A'raf 26 Junto. Penjelasnya di surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalis alam orang yang paling bertakwa. Maka jadikan Ramadan untuk merajut baju. Yang dengannya baju itu kita terselamatkan dari neraka. Baju anti neraka. Dan baju masuk surga. Paham Bu Insyaallah, Ustaz. Lihat bahwa takwa itu baju anti api. Lihat surat 19. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa illa wariduha kana ala rabbika hatman Dan tidak ada serampot di antara kalian. Kecuali pasti akan mendatangi neraka itu. Maksud Allah, penghuni surga tidak akan sampai di surga. Penghuni neraka tidak akan memasuki neraka. Kecuali melalui sebuah media bernama Sirat Jembatan. Ujung jembatan neraka, ujung sirat, pas di atas neraka. Yang akan kita lewati. Maka wa illa waridua. Tidak seorang pun neraka kalian kecuali pasti akan mendatanginya neraka itu. Karena Allah Hal itu telah menjadi ketetapan Tuhanmu yang pasti terjadi dan tidak bisa dianulir oleh siapapun juga. Ibu lihat ayat tujuh duanya bu. taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Ini yang saya bukan baju anti api. Ibu lihat kelanjutan ayat ini. Surat 39. Surat Az-Zumar ayat 60 dan 61. Saya ulangi. Lihat surat 39. Az-Zumar. Ayat 60 dan 61. Keadaan kita di hari kiamat. Wa yawmal qiyamati ala Allahi Alaysa fi jahannama lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat. Engkau akan melihat Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah, wajahnya menghitam. Padahal dia di dunia dia orang kafir di dunia cantik sekali, Bu. Ya? Kata Allah, bukankah jahanam itu tempat tinggal bagi orang menyombongkan diri? Lihat ayat 61. Wa <tuh> taqaw dan hari itu Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa dan Allah ya disebabkan kemenangan mereka. Maka wal faizin tidak pantas diucapkan di lebaran. omong kosong. Kata Faiz hanya boleh diucapkan ketika kita masuk surga bukan orang yang selesai berlebat lebaran. Itu bahasa yang tidak memiliki dasar dari syariat. Orang dikatakan faiz, beruntung kalau dia masuk surga dulu. Dan itu dimiliki orang bertakwa. Ini baju anti api, Bu. Begitu juga baju elegansi untuk masuk surga. Ya, ibu lihat berkali-kali ya Allah katakan uiddat lil muttaqin. Ya, uiddat lil lil muttaqin. Ya? Ibu lihat di surat 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannatin ardu samawatu wal ardu iddat muttaqin. Bergegaslah kalian. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surganya Allah. Yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Ibu, ibu coba renungkan. Cukupkah baju kita untuk masuk surga? Dan sudah sempurnakah baju kita agar selama dari api neraka? Jawabnya belum. Masih jauh dari sempurna. Masih jauh dari yang semestinya. Maka jadikan Ramadan untuk apa? Ramadan untuk menjahit baju ketakwaan kita. Saya tanya sama ibu-ibu nih. Kalau ibu menjahit dan sebentar lagi hari H sampai. Kira-kira ibu kebut gak jahitannya bu? Tentu kita kebut jahitannya. Maka ketika Ramadan Jangan sampai ada jahitan yang tidak sempurna. Alangkah bodohnya kita, alangkah bodohnya kita ketika Allah berikan kesempatan untuk merampungkan baju tetapi kita malah tidak merajutnya, bahkan kita telanjang di mata Allah tabaraka wa taala. Wal Itu pertama. Ingat kematian dan kita belum punya bekal. Belum punya simpanan. Belum punya deposit. Maka nah, Ramadan kita persiapkan bekal kita. Yang kedua, kita harus siapkan dua baju. Baju api anti api neraka. Dan baju yang dengannya kita melenggang ke surga. Dan satu nama baju takwa. Yang ketiga bu. Jadikan Ramadan itu rumah sakit untuk apa mendetoksinasi racun-racun yang ada di, hati, di di diri kita saya tanya sama ibu-ibu coba di unmute bu semuanya. dosa kita itu banyak atau amat sangat banyak bu Dosa kita itu sama, sangat, amat, bah, banyak. Dosa itu penyakit, Bu. Bu. Coba ya, lihat ah. di dalam Surah At-Tirmidhi kita tafsir Al-Quran. Ya, bagian dari surat Al-Mutafifin. Nabi Wasallam bersabda, Innal abda, Iza akhta akhati atan, Ya, Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka Allah telah takkan satu titik hitam di hatinya. Jika dia berat meninggalkan dosa itu, dia bertaubat, dia beristighfar, maka Allah membersihkan hatinya putih kembali sebagaimana sedia kala. wa in ada ziyada wa in ada zida fiha hatta ta'lu wa ya hatta ta'lu wa qalbahu wa huwa ranu alladhi dzakara Allah kalbana qalbar qalbal rana ala qulubi ma kanu yaksibun ya jika dia berbuat dosa lagi maka Allah akan menjadikan hatinya tambah hitam lambat laun dia mati Ilah dipermankan Allah ya sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka ibu-ibu ibu-ibu coba tolong dijawab dalam segi medis apa yang ada di bayangan kita kalau kita datang ke dokter spesialis internis, dia mengatakan kita mengalami liver tingkat ak akut. Ibu takut nggak bu? Takut. Star. Lagi mana kalau hati kita rusak karena dosa bu? Dengan hadis tadi, liver saja itu penyakit yang mematikan bu. Liver itu penyakit hati bukan? Ya, liver yang akut membuat hati keras bukan? Coba ibu tanya sama orang yang liver. Ya. Semakin akut livernya, semakin mengeraslah hati itu. Seperti itulah dosa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hati menjadi mati. Sehingga tidak ada gairah untuk beramal. Tidak ada gairah untuk peduli kepada orang lain, karena hati telah mati, tidak punya empati, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya harap kepada Allah, mati hatinya, mengalami kebutaan, maka jadikan Ramadan sebagai sarana detoksinasi bila perlu amputasi dosa-dosa kita. Karena Nabi mengatakan tadi. Barang siapa yang puasa Ramadan. Karena iman dan penuh keyakinan akan pahala. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Insya Allah dengan puasa yang sungguh-sungguh. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Liver itu akan menjadi putih bersih kembali sehingga hati kita menjadi hidup. Jelas? Man qama imanan Barang siapa yang sholat di malam Ramadan. Dengan iman dan keyakinan akan pahala. Nisaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ketika kita, saya tanya sama ibu-ibu. Bu, tolong jawab jujur, Bu. Kalau dosa kita kayak liver, kira-kira stadium berapa, Bu? Berapa ya, Sepuluh kali ya. Nah. Stadium empat atau stadium lima, Bu? Ya, saya paling tinggi empat, Empat. Ini udah lebih dari itu, Bu. Masya Allah. Maka ini Ramadan adalah Allah jadikan dia rumah sakit. Butiwi, Yang sakit yang hakiki itu sakit jasmani atau sakit rohani, Bu? Rohani. Fi qulubi marat, kata Allah. Itu yang paling berbahaya. Paham? Maka kita jadikan Ramadan adalah untuk melakukan terapi hati kita untuk menggugurkan dosa-dosa menjadi liver hati tadi. Itu inspirasi yang kita munculkan di benak kita ketika menyambut Ramadan. Pertama waktu kita sebentar lagi mati, belum punya perbekalan. Yang kedua, di sana ada neraka dan surga. Surga dimasuki dengan baju, neraka dijauhi dengan baju. Baju namanya takwa. Yang ketiga, Hati kita itu udah 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 stadium lima livernya, liver dosa tadi. Allah jadikan Ramadan untuk mensucikan atau menterapi hati itu menjadi bersih kembali dengan taubat dan ampunan. Apa yang kita persiapkan itu spirit. Apa yang kita persiapkan? Lakukan dua hal sekarang juga. Lakukan dua hal sekarang juga, Bu. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat di surat yang ke satu ayat 29. illa alamin. Kamu berkehendak menempuh jalan lurus ini. Tapi kamu tidak akan bisa menempuhnya. Jika Allah tidak menghendakinya. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang kita kehendaki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. intarani tarani ana aqalla minkama law walada. Dan mengapa engkau tidak memasuki kebunmu? Mengapa ketika engkau tidak mengucapkan Masya Allah. La quwata illa Atas kehendak Allah. Dan tidak akan terwujud sesuatu. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau menganggap harta dan keturunanmu lebih sedikit daripadamu. Tapi ketika engkau menyandarkan kepada Allah. Akan datang optimisme. Akan datang harapan. Dan Allah penuhi harapan itu. Maka jangan pernah lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sedang sakit. Berdoalah kepada Allah pakai ayat ini. Inspirasi ayat ini. Walaupun Anda tidak punya harta. Anda tidak sahat. Doa kepada Allah. InsyaAllah. La quwata illa billah jika Allah berkehendak. Masya Allah atas kehendak Allah. Dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana maulana. Wa Kita sudah berkehendak. Tapi kita tidak bisa terlepas dari takdir Allah maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 9 oh. ayat 51. Ya, ya surat 9 ayat 51. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua apa yang Ibu lakukan segera hari ini juga? Telah berdoa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertaubatlah kepada Allah, Ibu. Ibu pasti bertanya, "Kenapa mesti bertobat, Pak Salim?" Alasan pertama tadi, dengan tobat hati kita bersih, Bu. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita mudah untuk beramal pada hari pada bulan Ramadhan. Hadits Bukhari kata Nabi, ala inna fil jasa di dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salahal jasa dukulu, wa in fasadat fasadat jasa ala wahyal kalb dia adalah hati. Kata Nabi dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia bagus maka baguslah seluruh tubuh. Jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Dia adalah hati. Dan rusaknya hati dengan dosa hadis termizi tadi. Maka bertaubatlah kepada Allah. Agar Allah mengembalikan hati kita menjadi hidup. Sehingga spirit, girah, semangat beramal. Sangat tinggi ketika datangnya Ramadan. Itu fungsi tobat yang pertama. Menghidupkan hati yang telah mati dan liver tadi. Nanti Ramadan. Ibu mempertambah obat lagi. Sehingga dia makin sembuh lagi hati Kan hati sudah sembuh, dipersembuh lagi, Bu. Diterapi lagi sampai benar-benar sembuh dengan Ramadan. Yang kedua, kenapa masih taubat, Bu? Karena tadi hadis tentang pengampunan dan Ramadan itu hanya dosa-dosa kecil, Bu, yang diampuni dengan Ramadan dan salat malam. Kalau di Quran surah 11 ayat 114. Innal Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mengharap menghapus keburukan-keburukan. Tetapi sayang, yang dimaksud di sini hanya dosa-dosa kecil saja. Itu pun dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Dosa kecil dapat diampuni dengan amal saleh jika kita meninggalkan dosa besar. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 30 ayat 31. Bahwa amal saleh dapat menyebabkan haputnya dosa kecil jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 31. Il tajatanibu kabairamatun hauna jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang Allah melarang kalian darinya. Apa kata Allah? akan <tuk> kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian, ya, dengan amal-amal salih kalian. Wa <tuk> karima dan akan kami masukkan ke tempat yang mulia itu surga. Itu persiapan yang kedua. Tadi ada tiga spirit tadi. Sekarang yang kedua. Persiapan kita supaya Ramadan kita lancar. Ya. Maka mari kita lakukan itu. Bertaubat kepada Allah. Dari hadith Nabi. Dari hadith Nabi. Lihat dalam sahih muslim. Ya. Lihat dalam sahih muslim ya kitab salat bab keutamaan salat lima waktu Ya, apa kata na An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya as-salawatul khams wal jumu'at -jumu wa wa ila jum'ati wa ramadhan wa ramadhan ila mukaffiratun ma bainahunna idza jatana kabair. Bu. Saya ulangi ya lihat Imam eh, uh, 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 Sahih Muslim kitab Taharah bab salat lima waktu kata Nabi salat lima waktu Jumat ke Jumat Ramadan lalu ke Ramadan besok menjadi penggur dosa di antara dua waktu yang kita lalui tadi dengan catatan ya Apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Ramadan. Yang dijanjikan Nabi penghapus dosa. Hanya dosa-dosa kecil saja. Nah pertanyaannya adalah. Bagaimana dosa kecil diampuni. Kalau kita belum mau jadi dosa besar. Saya berilustrasi sederhana saja Bu. Ramadan itu mesin penggilas yang hendak digilas Ramadan, batu-batu kecil yang sangat banyak. Dosa besar seperti gunung yang menghadang. Kerasetannya sama Butiwi dan kawan-kawan. Mungkinkah mesin penggilas dapat menggilas batu-batu kecil kalau terhadang gunung yang besar? Sangat tidak mungkin. Maka runtuhkan dulu gunung. Nisaya mesin penggilas akan menggilas batu-batu kecil. Sehingga jalan kita ke jannah mulus. Tidak ada penghalang sama sekali. Itu fungsi taubat dua tadi. Memberikan girah kepada hati semangat. Yang kedua agar dengan tidak ada penghalang dosa besar. Ramadan menjadi alat, menjadi sarana penghapus dosa-dosa kecil kita. Ketiga bu. Itu, itu persiapan psikologis kita yang ketiga. Yang ketiga apa bu? Menanamkan keikhlasan. Menanamkan keikhlasan. Karena ketahuilah. Tanpa keikhlasan. Amal tidak akan diterima. Innamal a'malu bin niat. Tiap-tiap amal tergantung niat. Dan tiap-tiap orang diri balasan tergantung niat. Puasa ibu lakukan, sholat malam ibu lakukan, sedekah yang ibu keluarkan, bacaan Quran yang ibu baca, tergantung karena apa ibu melakukan. Maka mulai hari ini, sterilkan niat kita semata-mata karena Allah saja. Yang ketiga bu, bersungguh-sungguh Serius, jangan main-main. Karena hanya dengan kesungguhanlah Allah. Saya ulangi, dengan kesungguhanlah Allah permudah jalan itu. Allah bilang apa? Siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridaannya, maka Allah akan permudah jalan-jalan kebaikan untuknya. Lihat surat 29, Bu. Surat Al-Ankabut. Ayat yang terakhir, ayat 69. Wallazina jahadu fina. Lanah subulana. Wa inna Allah lama'al muhsinin. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh mencari keridaan kami. Kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Di sini Allah mengatakan. Hati hati mendapat hidayah. Akal menjadi dapat hidayah. Untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Caranya bersungguh-sungguh. Setelah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh. niscaya Allah akan mudahkan jalan untuk beramal itu. Lihat surat 17. Ayat yang ke-19. Waman aradal akhirat wa sa'alaha sa'ya wa Ya. Barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat. Dan dia bersungguh-sungguh kepadanya. Ya. kana sa'ihum Ya. Mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Dan Allah tidak mengurangi pahalanya. Di sini butuh kesungguhan, Bu. Keseriusan gak bisa main-main, Ibu-Ibu. Kalau dagang main-main gak, Bu. Ibu-Ibu, kalau dandan main-main gak, enggak harus serius supaya excellent. Yang terakhir, Bu, supaya sukses belajar bersabar karena pahala tidak diraih kecuali sabar. Dan surga tidak diraih kecuali sabar. Keritaan Allah tidak akan diraih kecuali dengan sabar, maka belajarlah bersabar. Karena bulan Ramadan, bulan penuh dengan kesabaran. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan kesabaran. Karena apa, Bu? Pahala dan surga tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran. Lihat surat 28. Surat Al-Qasas. Ayat yang ke-80. Ada dua manusia. Ia menginginkan dunia dan isinya. Mencontoh orang kaya. Seperti kaumnya Karun. Adapun orang mukmin, Allah berikan ilmu kepadanya mereka mengharapkan pahala di sisi Allah. Perhatikan ayat. Surat 28 Al-Qasas ayat yang ke-69. Ayat ke-80. Wa qala alladzina utul ilma Ya, tetapi orang-orang yang tadi anugerah ilmu berkata. Wa ilakum celakalah kalau manusia dunia. Tawabullahi khairin liman amana wa amila saliha. Pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan perhatikan kata Allah, wa ya illa sabirun. Dan pahala yang besar itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Pahala itu hanya bisa diperoleh dengan kesabaran. Maka berlaga bersabar karena Ramadan butuh kesabaran membaca Quran mesti sabar dan semua yang mesti sabar. Lihat surat 13 Bu, surat Ar-Ra'ad. Ayat 22 sampai 23. Ya, sampai 23. Wal ladzina sabaru rabbihim dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridaan Tuhannya. Ikhlas tidak cukup. Masih sabar untuk meraih keridaan Allah. Ya? Ibu lihat ayat berikutnya. Ayat 23. Jannatu adeni yadukhulunaha man salaha min, wa man salaha min abaihim. Wa azwajihim. Wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli dan surga adn akan dimasuki oleh orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah. Salat bersabar dan mencari ridha Allah. Mengeluarkan zakat dalam sabar mencari keridhaan Allah. Mereka di surga. Apa yang diucapkan malaikat? Ya, lihat ayat 24-nya, Bu. Maaf, ayat 24. Salamun alaikum bima sabar Salam sejahtera atas kalian. Karena kesabaran kalianlah kalian masuk ke surga ini. Tadi saya ulangi bu. Berdoa, bertaubat, ikhlas, sungguh-sungguh sabar. Wallahi demi Allah. Kalau kita penuhi syarat-syarat ini, insya Allah kita akan sukses menyambut Ramadan dan kita sukses melalui hari-hari Ramadan dengan pahala yang tidak terkirakan tadi. Mudah-mudahan kajian hari ini memberi inspirasi dan semangat untuk saya dan ibu-ibu bapak-bapak semua. Saya kira cukup Bu Tiwi dan saya kira tidak usah ada pertanyaan Bu ya. Ya, baik Ustaz Sukron. Ini dibuka untuk sesi tanya jawab kan Ustaz? A2 atau tiga saja, silakan. Ya, tapi pertanyaannya ini uh, masih seputar bukan seputar Ramadan boleh ya Ustaz? Boleh. Hanya pertanyaannya... sebentar Ustaz. Sebentar Ustaz. Baik teman-teman yang ingin bertanya bisa Menuliskan atau langsung raise hand. Ini pertanyaannya Ustadz. Ustadz, saat umroh kita membawa sandal yang kita masukkan ke dalam tas. Apakah saat tawaf umroh kita terbebas dari najis, Ustadz? Karena dalam sandal kan yang kita pakai menuju masjid. Kita tidak tahu apakah ada nazis, eh, najis atau tidaknya. Haruskah kita bersihkan terlebih dahulu sandalnya, Ustadz? Baik. Tentu kalau Ibu mau ber... Uh, misalnya sandal... Misalnya ibu pakai sepatu seperti penari balet gitu ya. Uh -uh. Ya itu lebih ringan kalau diajak jalan kan Bu. Atau misalnya sendal seperti orang mendaki gunung itu. Ya lebih praktis. Jangan ibu kenakan sampai yakinkan diri ibu kalau dia bebas dari najis. Ditanya kenapa? Nabi sholat sambil pakai sendal. Beliau tidak menyadari kalau dia bernajis. Kemudian, Jibril mengkhabarkan kepada beliau dan beliau membuka sandalnya ketika sedang salat. Ini menunjukkan bahwa tawaf sama dengan salat, sebagaimana syarat sahnya salat, maka begitu juga syarat sahnya tawaf. Maka, kalau ada najis tidak boleh dipakai dalam tawaf, tapi kalau ibu sudah mencucinya sudah bersih umpamanya maka tentu tidak ada najis insyaallah tidak tidak ada pembatalan insyaallah wallahu aalam ya yang lain buktiwi ya sukur Ustaz. tanya selanjutnya ustadz kalau ziarah kubur memohon ampun dosa dosanya rahimahullah atau Rahimahullah... Apakah itu diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di surga? Gitu doanya boleh nggak, Ustadz? Pertanyaannya, berziarah kubur boleh saja, lalu tidak terlarang. Yang terlarang adalah mengkhususkannya di momentum tertentu, seperti menjelang Ramadan, maka ini tidak disyariatkan karena tidak ada petunjuk tentang itu. Pertama, yang kedua kalau ingin memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua umpamanya. Tidak perlu menjarai kuburannya. Karena tidak pernah Nabi menganjurkan kita mengejar kuburan dengan tujuan meminta ampun kepada Allah. Tidak ada hadis tentang itu. Itulah keyakinan sebagian orang Indonesia yang batil. Kewajiban meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang wajib. Dan tidak harus datang ke kuburannya. Pertanyaan saya kepada ibu yang bertanya. Lebih mustajab doa mana kalau minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, di kuburan atau di sujud? Di sujud. Di mana Allah lebih terima kemungkinan diterima besarnya antara azan dan iqamah. Kalau ingin memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu, maka berdoalah tidak perlu ke kuburan. Karena Nabi menjelaskan dalam Sahih Muslim kitab janazah bolehnya menjerai kuburan. Tujuannya agar kita yang berziarah ingat kepada mati. Bukan ingat si mati. Kalau ada ingat orang tua Anda membutuhkan doa Anda. Maka berdoalah di waktu mustajab. Tempat mustajab. Tidak usah ke kuburan. Satu. Dua. Pertanyaannya. Kalau doa mustajab. Iya. Allah akan mengampuni dosa orang tuamu. Allah akan memberi rahmat kepadanya dan Allah masukkan dia ke jannah nanti. Selama orang tuamu mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah. Jika orang tua kita mati dan berbuat syirik kepada Allah, doa kita tidak dapat menolongnya. Surat 9 ayat 113. Yakinkan orang tua kita dalam keadaan Islam. Dalam keadaan beriman tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka doa kita, istighfar kita dapat menolong mereka. Surat 47 ayat yang ke-19. Tapi kalau orang tua kita berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, istighfar kita tidak berguna sama sekali untuk mereka. Surat 9 ayat 113. Jelas? Jelas, Ustaz. Maka berdoalah, Perbanyak doa istighfar untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah bebaskan mereka dari azab kubur jika diazab. Dan setiap hari Allah antarkan rahmat kepadanya. Sebagaimana hadis di dalam Mustad Imam Ahmad. Setiap hari Anda mohon ampun kepada Allah. Allah ampuni orang tuanya. Satu dosa dan Allah berikan kepadanya satu rahmat Maka perbandingan doa Dan di waktu-waktu mustajab Bukan secara khusus datang ke kuburan Tapi kalau sekiranya harus di kuburan Tentu boleh mendoakan mereka di sana tidak apa-apa Tapi itu bukan waktu mustajab untuk berdoa Paham? Paham Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, baik, Ustaz. Ustaz, jika setan dibelenggu selama Ramadan, kenapa manusia tetap saja berbuat maksiat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertanyaannya, emang sumber dosa cuma dari setan? Saya tanya sama ibu, sumber keburukan ada berapa, Bu? Dua. Dari setan dan dari diri kita, Bu. Bukankah Nabi mengajarkan kita berdoa kepada Allah di pagi dan sore? Allahumma alim al ghaibi wa syahadah. Fatir samawati wal ard. Alim al ghaibi wa syahadah. Allahumma inna adhuka min syarri nafsi. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah ku berlindung kepadamu. Dari kejahatan. Yang ditimbulkan oleh diriku. Nafsuku dan dari syaitan. Jadi jangan bilang itu hadis. Salah. Tidak salah. Saya ulangi. Bahwa kejahatan yang kita lakukan. Bukan dari syaitan. Tapi dari diri-diri kita. Coba lihat doa Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ditimbulkan oleh jiwaku, diriku sendiri, dan juga dari setan dan sekutu-sekutunya. Bukankah kata Nabi Yusuf di surat 13 Ar-Ra'at ayat 53? Nafsu itu selalu condong kepada kejahatan. Ini cara memahami hadis. Tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau Anda bertanya kenapa setan dibelenggu? Tapi saya masih berbuat jahat. Kejahatan itu dari dirimu, bukan dari syaitan. Bukan sumber kejahatan itu dua. Dari diri kita dan syaitan kita. setan. Jelas Bu Tiwi? Insya Allah. Ustaz. Saya beri contoh lagi Bu. Saya kasih contoh gini. Bu. Penggagas komunis sudah mati nggak Bu? pendiri ideologi komunisme udah mati, udah mampu sama masih hidup, Bu. Sudah, sudah. Sudah mampu. Tetapi kadernya masih ada enggak? Masih. Karena ideologi itu sudah masuk ke otak mereka, bukan? Sama dengan kita, Bu. Udah setahun kita berteman sama setan. Watak kita setan, bukan? Walaupun setan dibelenggu, ideologi kebiasaan ini tetap jalan, kan? Faham maksud saya? Karena kejahatan itu ada dua bu. Setannya dibelenggu, tapi kita udah jadi kader setannya. Di mana nafsu kita tidak bisa kita kendalikan, itu yang menyebabkan kita berbuat do, dosa ketika Ramadan. Jadi hadis Nabi tidak salah. Setan-setan dibelenggu. Kejahatan yang terjadi, kejahatan yang ditinggalkan oleh setan untuk kader-kadernya tadi. Difahami ilustrasinya tidak, Butiwi dan teman-temannya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Jelas? Itu penjelasan. Jadi kalau Ramadan kita berbuat jahat kepada syaitan. Tapi dari diri kita sendiri. Karena kata Nabi, kejahatan itu dua. Dari diri dan dari syaitan. Nabi Yusuf mengatakan, nafsu kau mengajak kepada kejahatan. Syaitan dibelenggu, tapi nafsu kita sudah dikendarai oleh syaitan sudah disifati dengan sifat syaitan. Sehingga walaupun Ramadan, tapi kita tetap berbuat maksiat. Saya tanya sama ibu, kalau sudah penyakit gibah, walaupun tidak ada setan, penyakit itu kumat gak, bu? Iya. Nah itu contoh bu, itu penjelasan hadis tadi. Nabi tidak salah mengatakan setan dibelenggu, jadi ketika berbuat dosa jangan salahkan setan. Ya. Tetapi diri kita yang tidak beres. Wallahu alam. Ya. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ustaz uh, jika ada Ustadz yang mengaitkan hari jatuhnya satu Ramadan dengan waktu Lailatul Qadar, apakah itu sahih, Ustaz, dalilnya? Maksudnya? mengaitkan nggak tahu ini kurang jelas mengaitkan hari jatuhnya satu Ramadan dengan waktunya Lailatul Qadar Ustaz enggak tahu maksudnya. Teorinya itu teori falaknya nggak nggak pas wallahu alam ya, tidak usah diladeni. Eh, ya, nah, sinyal, Jadi perhitungan malam Lailatul Qadar, kalau satu Ramadan hari Wahat atau Rabu, maka Lailatul Qadar malam ke-29. Kalau satu Ramadan hari Senin, maka malam Lailatul malam ke-21 dan seterusnya. Seperti tidak itu, ada dalil menunjukkan akan hal itu. Ya itu hanya perkiraan-perkiraan saja. Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi rontok lagi, nggak ada dalil menunjukkan hal itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Eh. Iya. Lalu Ustaz, uh, kalau sembako itu apakah bisa masuk zakat mal, Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Iya. Ya. Ini masih bisa, Ustaz, pertanyaannya? Satu lagi terakhir. Saya udah, udah capek, Bu. <laughs> iya, satu lagi, Ustaz. Ustaz, apakah sepupu dari ayah itu adalah mahram? Soalnya saya sedikit bingung dengan surat an ayat 23, Ustaz. Sepupu itu enggak mahram, Bu. Jangan kan sepupu ayah, sepupu anda aja tidak. Misalnya anda punya ayah kakak adik, ayah punya anak laki-laki, anda perempuan, ini sepupu kandung nggak? Iya. Sepupu bukan mahram, apalagi sepupu ayah. Anda mahram dengan saudara kandung seayah, kandung ayah, seayah seibu, seayah satu se seibu saja. Wallahu alam. Ya. Saya kira cukup Bu Tiwi ya? Ya, ya. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu program uh, pangan Ramadan. Yang targetnya adalah 1.500 paket. ya Yang terkumpul baru 200 juta Bu. Sehingga pada hari ini kita tinggal berapa hari lagi. Dan ibu-ibu tahu kondisi ekonomi semakin sulit. Walaupun makan siang disiapkan Pak Prabowo, tapi tidak mencukupi untuk Ramadan nanti. Eh, kemahalan terjadi di mana-mana, Bu. Beras makin mahal. Tidak terjangkau oleh orang miskin. Ya, bahan-bahan pangan di pasar sudah naik semuanya. Tentu orang-orang miskin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya sepanjang Ramadan. Agar Allah mudahkan urusan ibu Ramadan, mudahkan urusan kaum muslimin. Hadis Bukhari dan Muslim. Dengan cara salah satunya dari antara kemudahan yang kita dapatkan adalah bersadakah untuk orang-orang miskin sehingga mereka mudah memenuhi sandang, memenuhi pangannya sepanjang Ramadan. Apakah itu sahurnya ataupun bukannya. maka sekali lagi, saya sangat mengharapkan bantuan ibu dengan pertolongan Allah Jalla Jalalu. Bagi ibu-ibu yang pengen bersedekah untuk program pangan Ramadan untuk duafa bisa mentransfer satu paket 500.000. Ya, satu paket 500, atau ibu kasih semampunya saja. Jika ibu mampu berapa? Kalau ibu mau 10 paket alhamdulillah. Ya tapi kalau mau satu paket minimal ya satu paket 500.000. Bisa di donasinya bisa disampaikan ke Bank Syariah Indonesia BSI 7006 533 129. Ya, jika telah disampaikan, telah ditransfer, Ibu bisa konfirmasi ke nomor saya. 0813 2000 2009. Mengkonfirmasi bahwa Ibu dari Majelis Cilandak Baiti Jannati misal. Jumlah bantuan berapa ya telah disampaikan. Sehingga saya tahu saya bisa mempersiapkannya lebih cepat. Allahu a'lam. Atas ihtimamnya saya ucapkan subah apa namanya? Jazakumullah khairan. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya khair, betakal fi. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat menambah ilmu dan teman kita dengan benar. Insya Allah kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga Ustadz senantiasa afiah, lancar dan dimudahkan dalam dakwahnya Ustaz. Jasa kumul khairan untuk para jamaah yang yang sudah bergabung dan yang sudah meng-share undangan kami. Demikian kajian kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti link YouTube akan kami share di info kajian. Apabila Taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.